Berikut ini hasil pertandingan Liga Bola Voli Putri Korea Selatan Round 3 agak ke-13 Sabtu 2 Desember 2023 antara Jungwan Jamrets Park versus IPK Altos yang berakhir dengan skor 2-3 atas kemenangan IPK Altos. Pada set pertama 25-14, set kedua 25-17, set ketiga 19-25, dan set keempat 18-25, set kelima 11-15. Selanjutnya klasemen sementara Liga Bola Voli Putri Korea Selatan. Di urutan pertama Pink Spider 30 poin, disusul di tempat kedua Hyundai Real Estate 26 poin, di urutan ketiga GS Caltech 22 poin, di tempat keempat Jungwan Jamrets Park 17 poin, di urutan kelima IPK Altos 16 poin, di urutan ke-6 Expressway 12 poin, 7 Paper Stepping Back 6 poin. Dan berikut daftar top skor sementara Liga Bola Voli Putri Korea Selatan. Di urutan pertama di seri Silpa 348 poin, di urutan kedua Brittany Abercrombie 333 poin, di tempat ketiga Panjang Pilih 321 poin, di urutan keempat Yasmin Vedadgani 310 poin, di tempat kelima Megawati Hangestri 309 poin, dan di urutan keenam Yelena Blajenovic 271 poin, di urutan ketujuh Laticia Mamabasoko 263 poin, di urutan ke-8 Kim Yeonko 254 poin, di urutan ke-9 Giovanna Milana 247 poin, di urutan ke-10 Yang Yeojin 184 poin. Dan pertandingan selanjutnya akan ada pertandingan GS Caltech versus Hyundai Real Estate yang akan dimulai jam 14.00 WIB. Sekian dulu video dari Muda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan nantikan juga video-video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.